untuk duduk kembali. Kita langsung tepuk tangan. Thank you.
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa syafiina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tamu karamun, para tamu, para ulama, para pengurus NU baik dari PB wilayah maupun PT Cianjur, tapi khusus pimpinan rombongan kirab Hari Santri Nasional dan semua rombongan yang saya hormati, pertama saya ucapkan puji syukur yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat melaksanakan penyambutan kirab Santri Nasional yang pada hari ini tiba di Cianjur, khususnya di Pesantren Al-Ittihad. Maka saya ucapkan syukur jazil kepada peserta kirab yang saya hormati, tapi khusus minta pembangunannya, mudah-mudahan kirab ini mempunyai faidah, mempunyai manfaat yang sangat besar untuk memotivasi perjuangan para santri masa akan datang. Amin. Untuk itu saya tidak akan panjang lebar, cuman saya akan berikan satu dua kalimat secara singkat. Para saudara yang saya hormati, setelah Hari Santri diakui oleh pemerintah, setelah Hari Santri dideklarasikan oleh pemerintah, terus apa yang kita berbuat? Apa cuma seperti ini saja dengan semuanya? Apa cuma hanya sekedar hura-hura? Apa hanya sekedar peringatan? Tentu tidak. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ialah santri harus berani mempertahankan Pancasila dan NKRI. Santri harus punya komitmen bahwa Pancasila adalah pilar, NKRI adalah harga mati. Untuk itu tidak ada yang harus kita laksanakan ke depan. Yang terpenting ialah bagaimana agar kita mempersembahkan kontribusi santri untuk negara dan bangsa kita. Bahwa santri ke depan harus punya daya guna yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Santri ke depan harus punya manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Santri ke depan harus mampu menjadi solusi buat permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional. Selamat kedatangan peserta kirab Santri Nasional. Dan saya pun tidak ketinggalan. Santri bangkit! Santri bangkit! Santri bangkit! Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
محمد رسول الله واشهد أن محمد رسول الله. Kami santri negara kesatuan Republik Indonesia. Kami santri negara kesatuan Republik Indonesia. Berikrar. Satu. Berpegang teguh pada akidah. Ajaran. Nilai. Dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua. Bertanah air satu. Tanah air Indonesia. Berideologi negara satu. Ideologi Pancasila. Berkonstitusi satu. Undang-Undang Dasar 1945 dan berkebudayaan satu. Bhinneka Tunggal Ika. Tiga. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. Empat, ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Siap berdiri di depan melawan siapapun yang merongrong Pancasila serta pantang menyerang, pantang putus asa dalam mengawal cita-cita proklamasi kemerdekaan dan semangat resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Sama kita di Aldi Project. Ya sekarang itu kita lagi menyebut acara Kirab Hari Santri Nasional yang tepatnya sekarang itu pada tanggal 20 Oktober. Jadi Pondok Pesantren Al-Ittihad menjadi salah satu tamu untuk menyambut datangnya Kirab Santri Nasional. Untuk itu mari kita sama-sama sambut Hari Santri Nasional dengan penuh rasa bahagia dan rasa syukur. Untuk itu saya perwakilan dari kami dari perwakilan tim Aldi Project mengucapkan selamat Hari Nasional. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami tim Alti Project. Ya, di sini jadi kita itu lagi menyambut Kirab Hari Santri Nasional. Pada tepatnya sekarang pada tanggal 20 Oktober, kita sedang menyambut Kirab Hari Santri Nasional. Untuk itu, mari kita sambut Hari Santri Nasional dengan penuh rasa bahagia. Untuk itu, kami selaku tim Alti Project mengucapkan selamat Hari Santri Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar.